Pertama kali saya tinggal di Sydney, kesan pertama itu bersih, rapi, dan semuanya teratur. Semua Kotanya? fasilitas tersedia dengan baik dan bisa digunakan. Sesudah masa bulan madu, saya tahu bahwa semua prasarana dan prasarana yang baik itu berasal dari pajak, teman-teman. Jadi, kalau mau menikmati fasilitas yang baik, kalau mau menikmati sekolah gratis, pendidikan, apa namanya, kesehatan gratis, ya bayarlah pajak dulu, oke? Okay? Oh, di sini masker sebenarnya bukan hal yang sebesar kalau di Asia ya. Di sini yang paling banyak itu cuci tangan. Cuci tangan, sanitizer, di mana-mana. Terus kalau di tempat kerja saya, jadi setiap kali saya memasuki ruangan, selalu ada hand sanitizer, selalu pakai desinfektan untuk membersihkan meja, kursi. Nah, Mbak Asti ini kan sudah berkeluarga kan, dan sudah punya Arjuna satu ya, Arjuna ya kalau nggak salah betul, ya. Betul, Arjuna. Ya, si anak tampan yang mirip saya sedikit itu ya. Oh, punya anak di sana murah Mbak Asti. Punya itu pertanyaan yang sangat menohok untuk saya. Di sini apa ya, punya anak itu, merawat anak itu mahalnya bukan main. Untuk orang-orang yang bekerja kayak saya nih ya, kita biar nggak ada namanya pembantu. Gak kuat bayar pembantu juga, karena di sini pembantu itu bukan budayanya orang Australia. Jadi kalau punya anak dan ketika kita memutuskan untuk bekerja, biasanya pilihannya adalah mengirim si anak ke tempat penitipan anak. Iya, kayak daycare gitu ya. Betul, betul. Nah, daycare itu tergantung, setiap daycare akan ngecharge macam-macam biayanya beda-beda. Ada yang harganya paling murah sekarang itu sekitar 850 per harinya. 850 per hari. Ribu per hari. ada yang sampai ya 850.000 sampai 1.700.000 per harinya. Ada yang lebih mahal juga. Tapi rata-rata di sini sekitar 100 ya 1 juta sampai 140 atau 1.500.000 di daerah saya sekitar segitu. Nah, dari mahal banget kan, itu bisa daycare sehari bisa dapat pembantu atau sitter di Indonesia sebulan. Iya, benar. Tapi kami dapat ini subsidi dari pemerintah. Kalau sudah memenuhi kriteria pemerintah, kita biasanya mendapatkan subsidi paling besar 50%. Artinya bayarnya setengah. Ya, jadi kayak saya, setiap orang punya persenan masing-masing, tergantung pada pekerjaan, tergantung kepada ya pemasukan keluarga. Jadi waktu kita mendaftar ke pemerintah, pemerintah ngecek penghasilan saya berapa, penghasilan suami berapa, kegiatan saya apa, kegiatan suami apa, untuk menentukan apakah saya bisa mendapat subsidi atau tidak. Kalau ada subsidi, berapa besar subsidi yang bisa diterima. Berarti kelihatannya nggak ada rencana bikin yang kedua, berarti adiknya Arjuna. Jauh. menelisik apa fenomena mahalnya itu ya. Oke deh. Yang saya kenal Mas ini orangnya sangat estet dulu ya, waktu dia ada itu nggak bisa diam orangnya ya. Banyak ini. Iya. Bekerja juga di sana ya Mas ya. Saya bekerja, saya jadi ibu rumah tangga, saya jadi pembantu rumah tangga di rumah, saya juga jadi mahasiswa, itu deh. Oh iya, jadi sudah bekerja, jadi orang tua,
dan ditambah lagi melanjutkan studi belajar ya sekarang ya. Betul, untuk betul. Mengejar apa itu? Mengejar itu sebongkah berlian. Saya ambil S2 jurusan Master of Teaching untuk secondary. Jadi apa ya, ini kayak akta 4 kalau di Indonesia, tetapi jurusannya untuk mengajar anak SMP dan SMA. Kapan ini selesai? Tahun depan, semoga. ya sudah beberapa tahun, jadi saya sudah apa ya mengerjakan sebagian besar mata pelajaran, mata kuliahnya. Ada beberapa saja yang harus saya ambil. So semoga tahun depan sudah selesai. Oke. Jadi dengan punya sertifikat itu nanti MPage ya. MPage. Jadi Mbak Asti ya. Jadi Mbak Asti punya apa istilahnya? Legalitas. Betul. Mengajar jadinya. Betul. Ya. Jadi walaupun sekarang sebenarnya sudah mengajar kan? Ya, kalau mau menjadi pengajar di Australia, biasanya kita harus punya gelar dari universitas di Australia. Nah, gelarnya itu bukan sembarang gelar, harus punya gelar untuk mengajar. But modelnya begini, once kita sudah mendaftar pada apa ya program master atau sarjana ini, kita bisa melamar pekerjaan. Tapi syaratnya ya begitu, harus kuliah sekaligus harus bekerja. Gitu. Nggak bisa bekerja dulu, terus habis gitu menjadi... Gimana guru. Itu Mbak Esti bagi waktunya ya? Jadi ibu, jadi apa istri, jadi mahasiswa, ini kan that's not an easy job, ini kan kayak... Bagaimana? Itu sulit. Bagi waktunya saya gini, karena saya bekerja itu Senin sampai Jumat. Saya bekerja full, saya tidak belajar, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau di sini ngomongin bekerja, apalagi pekerjaan guru, time-nya it's time consuming. Terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja. Jadi, saya mengambil kuliah itu part-time. Part-time is basically apa ya, cuma dua subjek saja yang saya ambil setiap semesternya. Dan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu itu waktu saya untuk belajar, waktu saya untuk apa keluarga, misalnya jalan-jalan dengan keluarga, waktu saya untuk ngelembur cuci baju, bersih-bersih rumah, ngepel, masak, segala macam. Ini Wonder Woman jadi. Dan satu rahasianya, karena saya ini kelelawar, jadi kalau malam saya melek. Saya ingat ada topik di waktu ngajar dulu itu ada yang apa morning people sama night people itu ya? Yeah, night owl. I'm a night owl. Yeah, that's me. Orang tidur saya, woo, ayo. Pasti ngajar apa sih saat ini di sana? Sekarang saya ngajar bahasa Indonesia di SMP, di sekolah swasta di Sydney juga. Ngajar kelas 7 sampai kelas 12. Itu ngajar orang Australia kan? Betul, saya ngajar orang Australia Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Ya. Oke, okay. Gimana menurut Mbak Asti antusiasme mereka belajar bahasa Indonesia? Bagus sekali. Di sini itu apa ya? Keinginan belajar siswa benar-benar diperhatikan, terutama kalau anak belajar di sekolah swasta ya, karena sekolah swasta biayanya lebih tinggi. Jadi sekolah-sekolah ini punya semacam apa ya? Program-program yang menarik yang bikin siswa mau belajar. Anak-anak di sini, kalau di sekolah saya, karena setiap sekolah berbeda, kalau di sekolah saya bersyukur sekali karena anak-anak ini senang belajar bahasa Indonesia dan juga mereka menikmati belajar tentang kebudayaan lain. Tergantung gurunya sih, kalau gurunya keren,
mereka yang pasti suka ya. Para pendahulu saya yang di sekolah ini, orang-orang yang sangat-sangat well respected. Mereka seperti apa ya, pawang bahasa Indonesia di negara bagian, karena mereka benar-benar orang hebat yang membangun jurusan bahasa sebesar sekarang. Mereka yang pionirnya benar-benar dari awal buka program dengan interestnya yang masih kecil, bahkan banyak orang yang anti. Sampai sekarang program bahasa Indonesia itu program sangat diminati kalau di sekolah, karena juga ada beberapa hal sih alasannya. Yang pertama, prestasinya di fakultas saya sangat bagus. Bukan saya yang mengerjakannya, tapi guru-guru sebelumnya. Prestasinya sangat bagus, terus well resourced, dan gurunya memang sangat berdedikasi. Jadi sudah ada semacam culture, like academic culture yang sudah terbentuk, yang bikin anak suka. Ya, fondasinya udah kuat ya. Betul, betul. Jadi saya hanya meneruskan perjuangan. Tapi tetap masih ini luar biasa, saya kenal loh. Aduh, ini I know you even though a bit. Sulit untuk apa ya, menyamai para pendahulu saya, karena kaliber mereka jauh luar biasa. Saya hanya meneruskan apa yang sudah ditinggalkan dan berusaha mempertahankan. Oke. Luar biasa. Jadi ternyata bahasa Indonesia merupakan pilihan yang bagus buat mereka. Artinya pilihan favorit juga ya buat anak-anak Australia. Kalau di sekolah saya ya, tergantung, karena masing-masing daerah punya budaya sendiri. Kayak misalnya ada di satu daerah dengan misalnya ya kebanyakan penduduknya warga dari Cina, imigran dari Cina, otomatis pilihan bahasa yang populer adalah bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Atau daerah yang kebanyakan penduduknya dari katakanlah dari Pakistan atau dari India atau dari Nepal, jadi pilihan bahasa yang populer biasanya ya yang representatif dari penduduk di situ. Itu modelnya. Ya. Nah, sekarang lanjut nih. Ada rencana pulang nggak, Mbak Asti? Saya kangen sekali pulang. Biasanya kami pulang setiap Desember, tapi karena COVID ini kayaknya kita nggak boleh pulang dari pemerintah. Oh, berarti Mbak Asti dapat balik itu cuma setahun sekali sebelum pandemi ini ya? Biasanya setahun sekali, kecuali kalau memang ada uang saku yang berlebih, jadi saya pulang dua kali. Tapi sekarang sulit mau pulang. Negara federal Australia nggak memperbolehkan kami, jadi lebih baik tunggu saja. Iya. Mudah-mudahan segala sesuatunya aman dan dilancarkan, Mbak Asti. Iya, semoga tahun depan. Sip, ya. Melalui ke Bali. Oh iya, banget. Saya selalu ke Bali. Setiap pulang ke Indo pasti ke Bali beberapa hari. Oh gitu. Oke, nah ini yang terpenting dan terutama dari segala-galanya. Sampai di titik ini pastilah ada ya suka duka atau pelajaran hidup yang Mbak Asti sampai saat ini, apa istilahnya ya, yang bisa dibagikan ke teman-teman di channel ini. Artinya pelajaran hidup yang membuat Mbak Asti, gimana saya bilangnya, Mbak Asti, saya bingung. Pelajaran hidup, aduh, ini kayaknya bukan kapasitas saya untuk menasehati nih ya. Ya, berdasarkan pengalaman Mbak Asti sendiri, apa sih yang terpenting dalam hidup ini, sejauh ini? Yang terpenting menurut saya, kalau berhubungan dengan keluarga atau relationship secara umum, orang tua itu untuk saya segala-galanya. Saya tidak akan bisa di sini atau menikmati segala kemudahan atau pencapaian apapun tanpa orang tua saya, tanpa pengorbanan mereka. Apalagi kalau punya anak begini ya, jauh dari orang tua,
anak sakit saya bingung, aduh gimana, atau saya sibuk, aduh ini anak ditaruh di mana. Orang tua itu kalau seandainya mereka ada di dekat saya pasti akan ibu, bapak setiap waktu. Jadi untuk teman-teman yang punya orang tua yang masih dekat dengan orang tua, man, you gotta love them. Like, do everything you can untuk mereka. Karena saya jauh dari orang tua, meskipun mereka bersama saya dalam doa, tapi ada banyak kala saya merasa, oh, saya ingin pulang kampung, saya ingin makan di dapur sama ibu, atau curhat, atau ya menghabiskan waktu dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sukses, bukannya saya sukses ya, apapun itu, sukses itu beda-beda definisinya, Mbak. Betul, betul. Apapun itu, kerjakanlah dengan kerja keras. Sekarang Mbak Asti sekarang udah jadi ibu, jadi istri, masih juga belajar, ya kan? Kalau saya kan mending mending tidur aja sebenarnya sih. Jadi bapak, habis jadi suami, tidur. Apapun itu kerjakanlah dengan sepenuh hati dan kerja keras, karena dari sekian faktor, misalnya Anda sudah kaya, Anda sudah mencapai banyak, Anda sudah pandai segala macam, tanpa kerja keras tidak akan ada bedanya. Saya sudah banyak melihat orang yang bekerja keras dan itu sebenarnya kunci dari setiap pencapaian mereka. Saya masih jauh sih, itu nasihat untuk saya pribadi, kerja keras. Menurut saya Mbak Asti itu kan seperti saya bilang tadi, suksesan itu kan beda-beda definisinya tergantung orang kan. Kalau kayak saya punya uang 100 ribu itu sudah suatu yang keberhasilan, sukses. Ya, benar, ya, benar. Kan? Saya orang lain juga mungkin beda lagi ya kan? Ya, ya, pasti setiap orang. 100 ribu dolar. Saya juga begitu, saya merasa kalau, wah besok saya sudah tidak perlu berpikir mau makan apa, sukses. Yeah. Besok anak saya mau sekolah, sukses. Itu ya. Sukses. Apalagi punya anak ya kan sudah orientasinya udah beda sama isi ya. Apalagi sekolah kayak gini ya. Oke dah. Thank you so much Mbak Asti. Thank you so much for the story. What a lovely story. Sama-sama. Cerita yang bagus, sudah belajar tentang OSI. Ya juga tentang hidup ini ya, kerja keras dan hindari tempat-tempat mahal itu. Itu kunci saya. Okay. Alright, thank you so much, Matur Nuwun Mbak Asti. Sama-sama. Dadah.